Selamat siang, Pak. Ini sudah ada satu orang yang sudah siap buat untuk melamar kerja sebagai akuntan. Siang, boleh langsung disuruh masuk saja untuk diinterview lebih lanjut lagi. Siap, Pak. Tunggu sebentar, saya undang dulu buat masuk ke Zoom meeting. Pak, berikut ini pelamar pertama. Silakan, Pak Reno. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Reno. Saya pelamar kerja yang sudah melamar dan mengirimkan CV ke email Bapak. Oke, siang. Baik, terima kasih ya. Coba saya cek untuk CV-nya. Anda ini sudah punya pengalaman yang cukup banyak ya. CV-nya juga lengkap, skill-nya juga lumayan memadai, kriteria juga sudah terpenuhi. Mungkin bisa langsung kamu kirim email hasil screening-nya ke Fadel. Baik, Pak. Untuk calon pelamar Leno dipersilakan meninggalkan Zoom dan untuk pengumuman kelulusan akan diberitahu secepatnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti ini Pak Fadel, setelah saya survei CV pelamar, sepertinya memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke tahap wawancara. Jadi tolong diinformasikan kepada pelamar saudara Reno ya. Oh, baik Pak, saya akan informasikan kepada saudara Leno. Kepada Saudara Leno, dipersilakan masuk kembali ke dalam Zoom untuk melalui tahap wawancara. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Reno Desviano Pratama, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan pengalaman kerja saya sebagai akuntan junior di PT Aura Store. Saya pastikan bahwa saya memiliki semangat kerja yang konsisten dan dapat menjamin hasil yang memuaskan dan tentunya dapat memenuhi kriteria kerja PT Kokopo. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa Anda tertarik untuk magang di perusahaan ini sebagai staf akuntan? Saya tertarik untuk magang di sini karena saya memiliki minat dalam pembukuan. Dan kebetulan om saya juga pernah bekerja di perusahaan ini. Saya percaya bahwa perusahaan PT Coca-Cola sebagai perusahaan yang inovatif dan dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi saya. Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi tantangan dan menyelesaikan tugas dalam lingkungan kerja? Karena saya memiliki pengalaman kerja sebagai akuntan sebelumnya, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi setiap tantangan, baik dalam tekanan maupun tidak, bisa saya lakukan secara tenang. Dan saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya dengan hasil yang memuaskan. Oke, baik. Untuk yang terakhir, apa yang Anda harapkan selama magang di PT Coca-Cola? Tentunya saya berharap mendapatkan pengalaman yang baru dan dapat menambah wawasan baru untuk peningkatan kualitas diri. Oke, baik. Terima kasih, Pak Reno, atas jawabannya. Kami akan mempertimbangkan kembali lamaran Anda dan memberitahu segera hasilnya via email. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba kita cek hasil wawancara kerja. Wah, aku diterima. Wah, terima kasih ya Tuhan. Dah, beres.